kita adu critical text gimana sekarang? Kita sebelum kritik text, Pak, kritik tapi harus juga. Anda jawab ya, harus pakai data kalau saya bertanya ya. Sampean bertanya akan saya pakai data. Tapi Quran kalau saya bertanya, sampean harus menampilkan data ya. Quran itu tidak ada kritik text karena metodenya hafalan, Pak. Loh, mana ada, Pak? Quran itu metodenya hafalan. Ini aja, saya tantang Anda satu lawan satu, critical text temanya. Ayo kita ke Zoom, gimana? Sekarang manuskripnya mana, Pak? Manuskrip yang mau dikritik mana, Pak? Apa berapa? Enggak usah banyak bicara. Ini loh ada Bang Kaisar ini. Enggak usah banyak bicara. Saya tantang Anda malam ini satu lawan satu dengan tema critical text. Gimana? Manuskrip yang sejaman dengan Muhammad misalnya atau 2 abad setelah Muhammad, 3 abad yang punya dikritik di dalam kalian tuh tidak ada kritik teks, yang ada kritik hafalan. Banyak bicara ini. Loh, makanya kalau sama saya enggak usah bermain-main seperti itu. Kamu ngejompang. Ayo, kita ke Zoom ya sekarang. Tema critical text ya. Jawab dulu, di mana ijtima ulama ya yang berani mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam? Tunjukkan sama saya. Malu kamu, sampai mencret enggak akan bisa kamu. Kita saya ngajak sampean ke Zoom satu lawan satu sekarang. Bicaranya nanti di Zoom gimana? Syiah itu bukan Islam, saya tantang. Berani enggak? Takut ya? Takut ya? Takut, kamu takut, Bro. Ayo ke Zoom sekarang yuk. Gimana? Temanya critical text ya, Al-Qur'an dan Bible gimana? Mana ada teks yang mau dikritik? Kamu ngawur, tidak ada manuskrip Islam kok. Aneh kamu ini. Teks, Pak. Itu harus ada data manuskrip. Ternyata, guys. Saya kira berani. Bukan enggak berani. Kamu tuh salah memahami kritik teks. Kritik teks itu harus didasari. Gini aja, bicarakan nanti aja biar ada timer, ada moderator gitu loh. Kan enak. Zoom. Kamu di sini, teks mana yang mau kamu kritik? Manuskrip Birmingham yang cuma 2 lembar. Malu, Bro, malu. Kalau di sini enggak bisa nampilkan, sampean cuma nyerocos kalau di sini, enggak bisa nampilkan data. Kamu bukan kamera saja, kamu hebat kalau punya data. Ayo, teks ayo mana yang mau dikritik? Kita ke Zoom, kita tampilkan data, mumpung saya masih buka laptop ini, kita ke Zoom. Kalau mau kabur, nanti bilang aja jenengan kabur tampilkan dulu datanya. Zoom FIC terbuka 24 jam, kamu masuk saja. Tapi kamu jangan lari. Saya suruh ke. Saya inginnya debat sama kamu gitu loh. Satu lawan satu tema critical text. Ayo. Enggak takut kami. Enggak takut, tapi dengan metode kritik teks ya. Lucu sekali dalam dunia Islam enggak ada kritik teks. Ayo. Orang sekarang ya. Kecoa bakalan ketawa ayo kalau dengar, Pak. Udah Kak, banyak bicara. Ini loh ada Bang Kaisar. Ngomongnya gede kritik teks. Apa yang mau dikritik dalam dunia Islam? Tidak ada teks yang dikritik, yang ada hafalan. Banyak bicara. Jadi ngebatkan pilih loh. Sekarang ada kritik teks. Aduh. Makanya loh, Bang Kaisar gimana, Bang? Doi, gimana? Ayo ke FIC, Bang. Saya satu lawan satu sama Justin, Bang. Silakan selesaikan dulu TikTok, jangan kabur. Terbubar, ada 162 orang yang nonton, jangan kabur. Kamu tunjukkan satu. Kalau di sini kan cuma nyerocos. Kalau di Zoom kan enak, bisa tampilin datanya, saya live-kan di YouTube. Gini, manuskrip Islam yang paling tua apa? Mau dikritik. Aduh, banyak ngomong orang ini. Aduh, manuskrip sanaan. Manuskrip Birmingham. Kita kritik ayo. Saya akan bawa manuskrip salinan, entah itu fragmen. Enggak usah banyak omong. Fragment, kita ke Zoom aja ke FIC, ayo ke FIC yuk. Saya akan bawa. Satu lawan satu yuk. Ini ada Bang Kaisar ini, yuk kita ke FIC yuk. Kamu kalau mau turun, turun sekarang, jangan bikin malu. Bang Kaisar, FIC dibuka Kang Bang ya. Kirim linknya Bang. Kita nah, ajak kirim. Justin satu lawan satu Bang. Aduh. Bubar dong. Nih, Bro. Kita selesaikan dulu di TikTok. Di live-kan ya, di YouTube, Bang. Saya live-kan di YouTube nanti. Kan punya data lah, Pak. Buka kamera, kamu tunjukkan PowerPoint-mu sekarang. Kamu dari tadi udah buka kamera lu. Saya belum bisa buka kok. Bolak-balik di report kok. Ah, enak kamu. Alasannya nanti belum bisa buka. Kalau saya disuruh nanti buka, kan enggak adil toh. Kalau di Zoom kan enak. Kalau di Zoom kita bisa buka. Gitu. Kalau mau ketemu langsung, Pak, saya ajak Bapak ketemu langsung, kita debat terbuka di Singapura, enggak usah di Indonesia, jangan jago kandang kamu. Pret. Dari jago kandang. Ya, kalau kamu di Singapura keluar-keluar agama ditangkep kau. Jangan jadi jago kandang kamu. Contoh Sofiatul kan saya ngajak TFIC loh.
Eh, saya ngajak ke FIC sekarang. Tentang kurang enak apa? Buka kamera, buka ini sudahlah, memalukan. FIC, FIC. Saya ngajak kamu ke FIC loh sekarang, satu lawan satu. Saya hobinya dulu nongkrong di MDM, Mbak, ISDN. Kamu tanya sama mereka. Aduh. Saya kabur. Aduh. Tapi kalau kamu mau FIC kapanpun silakan. Tapi sekarang di TikTok, selesaikan di TikTok. Iya, ini 184 ini bubar dong, 184. Makanya enggak usah kamu belum selesai. Kurang apa saya? Katanya jago kandang, saya aja ke FIC sudah. Satu lawan satu kritikal. Kalau di Zoom itu adil. Saya bisa nampilin data, jenengan harus nampilin data gitu. Kalau di sini alasannya nanti sampean udah bisa buka open cam. Enak sampean dong, saya suruh buka data nanti. Nih, Pak, kamu tanya ke semua orang ya, FIC itu jagonya PowerPoint, Pak. Zaman saya enggak bahas FIC-nya, saya mau diskusi sama kamu, ayo. Tema ya, critical tech. Kami semua. Jadi kalau kamu itu cuma segitu data. Keluar. Keluar. Ditanya masih banyak nggak bisa jawab. Ya sudahlah, Mas Kaisar. Ternyata penakut, Mas Kaisar. Di gerbek satu kali sudah celometan. Mana ulama mengatakan Ahmadiyah itu sesat.